Hah? Sugar Mami atau CEO? Apaan tuh? Mama, Sugar Mami itu apa? Oh, itu sejenis lollipop, nah, Nak. Aku suka lollipop. Sugar Mami. Astaga, Nak, itu statusmu di masa depan. Kok malah pilih Sugar Mami? Tapi kan lollipop enak, Ma. Aduh, mateng aku. Ya wis lah. Hi. Ada Sugar Mami. Mana nih bocilnya? Kenapa sih kalian selalu cari gara-gara sama gue? Abis lu Sugar Mami. Yang pasti jodohmu bocil kan? Terus kalau jodoh gue bocil, masalah buat kalian? Ya enggak dong, tante-tante girang. Cek. Emang ya, mulut kalian gatel. Sini gue garukin. Kabur. Pagi anak-anak, kita kedatangan murid baru. Dari SD suka main yuk. Hah, gak salah masuk tuh anak. Dia harusnya masuk SMP. Ini kuliah, bro. Si Jontor ini adalah anak jenius nasional. Jadi dia langsung kuliah. Emang otak jenius susah. Aduh, bocil. Lu jalan pakai mata. Pertama, jalan pakai kaki. Kedua, lu yang nabrak gue. Hah? Lu masih bocil. Berani-beraninya nyeramain gue. Pertama, gue bukan bocil. Kedua, lu yang masih bocil. Lah, asem. Udah tante-tante tapi kelakuan masih bocil. Boy. Awas lu bocil. Len, kenapa muka lu kecut? Gara-gara si bocil itu. Aku jadi pengen makan orang. Waduh, stikku Daniel masih enak, Len. Habisnya ngeselin. Yang sabar ya, Len. Anak-anak hasil ujiannya akan bapak bagikan. Mampus, ujianku pasti jelek. Helena, kamu dapat 0 lagi. Pak, saya kasih money. Gimana? Bapak gak bisa disogok. Mending uangnya kamu kasih ke Jontor buat ngajari kamu. Masa kamu kalah sama dia? Ngasih uang ke bocil, Pak. Namanya Jontor bukan bocil. Saya mau Pak ngajari dia. Hah? Pakai setuju. Cie yang diajari bocil. Hush, diam lu. Oke. Okay. Heh, bocil, lu ngapain pakai terima-terima buat ngajarin gue? Ya karena gue butuh duit dan lu bego. Masa tante-tante girang kalah sama bocil? Asem. Boy, tante girang. Bocil, awas. Lu gila apa? Lu hampir aja mati. Kenapa lu nolongin gue? Nanti lu juga bisa ketabrak. Ya masalahnya, gue lagi sama elu. Nanti gue bisa dikira bunuh elu dong. Lu nih pinter tapi kok oon sih? Ya sorry. Ngeselin banget. Makanya jadi bocil jangan durhaka sama kakak kelas. Ampun suhu. Jadi kena karma kan? Len. Apaan? Gimana nih kemarin ngedate-nya? Ngedate gondolmu? Dia hampir mati ketabrak mobil. Loh kok bisa, Len? Dia kena karma abis ngecek-ngecek gue tante-tante girang. Lah kan emang lu tante girang. Lah asem. Sini gue tak pecel. Kabur. Hei tunggu. Apaan sih bocil? Sini gue mau. Astaga, lu pasti nyari kesempatan dalam kesempitan kan? Enggak, gue mau. Tuh bibirku bisa rabies, ini nyium pipi lu. Tunggu sebentar, gue mau kasih ini ke lu. Apaan nih? Itu permen, biar mulut lu gak bau jikong. Lah, kamfret. Aduh, hidungmu muncrat. Hah, woi. Iya, mambu. Oke, kita belajar. Ini gimana sih caranya? Tante, gini aja gak bisa. Ya tinggal dikalikan ini. Ngantuk. Terus tinggal ditambahkan aja. Hei tante. Hah? Aku ada di mana ini? Ini punya siapa? Kamu ngapain? Ngeliatin lu. Bau kecut. Iu. Lu bawa gue kemana? Lu mau nyulik gue ye? Dasar bocil suka nyulik wong tuwek. Udah ngomongnya, sini gue jelasin. Lu tadi tidur waktu kita belajar. Gue udah bangunin lu 1000 kali. Tapi lu gak bangun, dasar kebo. Terus, siapa yang bawa gue kesini? Pasti lu gak kuat gendong gue. Ya jelas, tukang kebon yang gendong lu. Iu. Mak. Dek, abang pulang. Astaga, Junaidi member Baby Shark. Iya, hai. Aku ngefans banget sama elu. Dek, ini siapa, Dek? Maaf ya, Kak, ini tante-tante girang. Ayo, Tante. Heh, bocil. Ngapain lu narik-narik gue? Gue lagi ngomong sama idola gue. Itu karena. Jadi lu adiknya. Iya, Tante. Gue bakalan naikin 10 lipat gaji lu asal lu bantuin gue deket sama dia. Enggak boleh. Kenapa? Itu karena kamu jelek. Lah, asem. Sini gue tak sate. Kabur. Hai, bocil. Ini permen buat lu. Tumben. Temenin gue dong cari barang kesukaan kakak lu. Dih, ogah. Ayolah, please. Oke, fine. Gue bantuin. Ah, yes. Beneran dia bakalan suka. Sepertinya begitu. Makasih ya. Hai, Junaidi. Lontang. Dia siapa, Beb? Oh, itu temennya adik gue, Beb. Hancur hatiku mengenang di kau. Lu ngapain, Tante? Lu kenapa gak bilang kalau Junaidi udah ada cewek? Kan gue udah ngelarang lu, Tante. Lunya malah nekat. Cup, sini gue peluk. Hei, emok. Gue kan cuman bercanda, Tante, gak usah baper, keles. Dasar kau, keong racun. Sini gue tak pecel. Kabur. Astoge, tertoge-toge.
Aduh, hampir aja jantungku melompat. Ya maaf tante. Ini buat tante. Hah? Buat gue? Iya, masa buat kecebong? Lu kesambar apa? Guntur. Oh, itu cuman buat hibur tante aja, kan kemarin nangis-nangis. Tumben. Aku itu tahu, tante itu Jonas, gak pernah pacaran, gak pernah ditembak, gak pernah diterima, ya toh? Lah, asem. Boy, tante. Tapi memang sih, Jonas 18 tahun. Hai. Kakak ngomong sama saya? Iya, boleh kenalan gak? Boleh dong. Tom, ayo tante, kita waktunya bimbel. Bocil? Ngapain? Maaf ya kak, ayo tante bimbel. Eh bocil, ini bukan jam bimbel kita. Tadi barusan ada cowok ganteng ngajak kenalan Bambang. Pokoknya lu gak boleh sama dia. Kenapa gak boleh? Karena gue kebelet berak. Bye tante. Lah kurang asem. Mana tuh si bocil? Kok gak kelihatan batang hidungnya? Apa jangan-jangan dia jadi alien? Menghilang dari bumi? Atau tinggal di planet Mars? Untung aja gak ada pengganggu. Kok ada suara orang berantem ye? Jauhin Elena, gak mau, gue harus menang taruhan ini. Kenapa sih lu ikut campur bocil? Karena gue suka sama dia, puas. Astaga, bocil kayak lu suka sama Elena. Stop. Kalian berdua ngapain berantem? Dia deketin lu cuma karena taruhan. Enggak Len, dia bohong. Bohong gundulmu? Aduh, bibirku nyonyor. Rasain. Dan lu bocil dapat hadiah kan tante? Kenapa lu gak bilang kalau suka sama gue? Oh itu karena gue lupa. Emang kenapa tante? Gue mau jadiin lu sugar baby gue. Mau banget iwak peye. Yeay. Sini. Aduh bokongku tepos. Dasar bocil. Kalian berdua ngeselin. Tante tunggu. Apaan sih bocil? Gue mau jadi pacar lu. Kamu itu masih piye. Oke kalau gitu, tungguin aku dewasa. Aku bakalan ngelamar kamu. Len, ape? Si jontor Len, pindah ke luar negeri dia. Terus kalau dia pindah ke luar negeri, gue harus bilang wow gitu. Ntar lu kangen lo sama dia. Enggak lah. Mau dia pindah ke luar negeri, keluar pulau, keluar sungai. Jadi kecebong, jadi dedemit, gue gak peduli. Benar gak nyesel? Ya iya. Tilut-tilut. Halo? Gile-gile gue habis jalan sama cowok tajir melintir. Oke. Terus? Lu gak mau kencan apa? Kok jadi gue sih? Abisnya lu Jonas. Udah 25 tahun lo Len. Apa jangan-jangan lu nungguin si bocil? Kenapa lu bahas si bocil lagi sih? Gue tutup nih. Bertahun-tahun bahas si bocil terus. Tapi lu suka kan sama dia? Lah kurang asem. Hai Len. Hai. Ternyata kamu datang juga reuni kampus. Ya pasti dong. Ada sugar mami nih. Ternyata gak punya pasangan. Duh kasian banget sih, udah tua keriput gak punya pasangan lagi. Terus kenapa? Gue pasangannya kok. Lu siapa? Gue jontor tante. Kan gue udah bilang kalau gue udah dewasa gue bakalan ngelamar lu. Bocil? Iya tante, mau gak jadi sugar mamiku? Hah, jadi ganteng iwak peyek. Oke, aku terima kamu jadi sugar babyku. Iya aku punya sugar mami. Tamat, nge.